persaingan merebut 56 buah kerusi Dewan Undangan Negeri. 2.59 juta pengundi, siapa bakal menerajui pimpinan kali ini? Pilihan raya pertama membenarkan undi 18 hingga 20 tahun. Lebih 700,000 pengundi muda bakal mengubah landskap politik. Kami sajikan kepada anda laporan pilihan raya negeri Johor yang telus, padat dan mutakhir. Terus ikuti MMTV secara langsung di platform media sosial utusan online, Cosmo Online dan Malaysian Reserve bagi menyaksikan keputusan pilihan raya negeri Johor. Assalamualaikum, selamat petang buat semua pelayar-pelayar utusan online, Cosmo Online dan juga The Malaysian Reserve. Hari ini kita berada di dalam rancangan Sembang Politik. Di mana saya Umar Wahid bersama rakan pengacara Roshihan Anwar bin Yub. Di mana hari ini kita membawakan seorang figura yang tidak asing lagi dalam arena politik tanah air. Di mana ketika ini kita rasa amat teruja dan berbangga kerana permintaan kita ditunaikan oleh orang yang cukup penting dalam parti pejuang tanah air di negeri Johor ini. Siapa lagi orangnya? Siapa lagi orangnya kalau figura yang tidak lain tidak bukan iaitu Datuk Dr. Shahrudin Muhammad Saleh yang kini merupakan pengerusi pejuang negeri Johor dan juga merangkap ahli parlimen Seri Gading. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah baik, sihat-sihat saja. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, Datuk, yang kita nak tanya sekarang pada hari ini, ketika ini, suasana kempen ketika ini, Datuk? Pastinya kempen berjalan agak lebih rancak sekarang kerana nak masuk minggu yang kedua, minggu akhir. Masing-masing parti nampaknya masing-masing calon mula di tempat saya sendiri nampak mereka lebih menonjol ke dalam publik. Kita sendiri, saya sendiri banyak menghabiskan masa, meluangkan masa untuk bertemu sebanyak mungkin pengundi-pengundi. Apa yang saya lakukan ialah saya turun ke bawah sama ada seorang diri ataupun 2-3 orang mengikut SOP-nya, pergi rumah ke rumah menghantar flyers. Kerana SOP ini sentiasa berubah, jadi kita pun agak terhad pergerakannya. Tak dibenarkan bertemu dengan pengundi, hanya boleh pergi ke rumah pengundi. Jadi apa yang kita lakukan ialah hantar flyers, memperkenalkan diri melalui flyers. Kita harap bahawa pengundi-pengundi akan membaca maklumat atau bayar data kita. Baik, Datuk. Saya ingin mungkin dari mukadimahnya dulu, Datuk. Sebelum ini pernah bertanding memegang dua penggal di kerusi Dun Corak dan selepas itu di Parlimen Seri Gading pada PRU14 lalu. Dan hari ini, Datuk, di Macap. Jadi mungkin yang apa yang kita ingin ceritakan, orang Macap mengenali Datuk. Memang ini anak tempat. Seharusnya orang Macap kenal saya kerana saya dibesarkan di sini, di Kampung Sahri Blok 3 Simpang Renggam, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam, kemudian ke Sekolah Menengah Datuk Haji Harison Hassan Yunus di Renggam. Jadi saya membesar di sini dari berkecil lagi, sejak lahir di sini. Maknanya saya dilahirkan di baby lagi di sini sampailah saya. Maksudnya tidak asing lagi lah. Tidak asing. Rakan-rakan kawan-kawan saya sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama semua sekali yang bersama-sama saya. Okay. Baik, Datuk. Datuk ada katakan Datuk ada pergi berkempen menemui dengan pengundi dan sebagainya. Jadi setakat ini macam mana dengan penerimaan masyarakat apabila Datuk bertanding buat kali pertamanya di Dun Macap ini? Bila saya bertanding di sini, mereka agak teruja lah. Kerana saya sebelum ni dikenali sebagai wakil rakyat di kawasan Pago dan juga di kawasan Seri Gading. Dan kali ini saya turun ke bawah sedikit, maknanya turun ke tempat saya dibesarkan di Simpang Renggam ni. Jadi diorang boleh jumpa saya, kawan-kawan semua sekali agak terkejut juga kerana saya memilih untuk berada di Macam ini. Jadi Datuk ada katakan sebelum ini Datuk dibesarkan di Macap. Jadi adakah ini menyebabkan Datuk memilih Macap, tidak memilih untuk bertanding di Jorak itu sendiri?
Saya kira saya sudah berada di jorak dua penggal 10 tahun. Ya. Sebelum tu saya City Officer Politik 10 tahun. Ya. Jadi mana dah 20 tahun. Sangat mengenali apa ni jorak. Ya. Saya kira elok saya pergi tempat yang baru untuk apa yang baru mana kampung saya sendiri. Untuk saya mengenal kampung saya yang dah lama saya tinggalkan. Jadi saya boleh bangunkan ataupun saya boleh memikirkan apakah rancangan-rancangan yang boleh saya lakukan di kawasan saya. Ya. Walaupun dia sudah dibangunkan oleh wakil-wakil yang lalu, tetapi saya kira elok juga saya ambil sikit masa untuk kali ini bertanding di Macam. Okey Datuk. Sebelum ini pada PRU ke-14 lalu ya, Dun Macap ini ditandingi oleh 3 penjuru Datuk ya. Okey, iaitu antara parti yang bertanding lah. So Barisan Nasional menang dengan majoriti 404 undi sahaja. Ya. Dan ketika ini Dun Macap ditandingi oleh 4 parti. Maksudnya ada tambahan satu lagi. Ya, ya. Jadi peluang itu Datuk lihat bagaimana? Saya kira semua orang mempunyai peluang. Ya. Tetapi mungkin tentu ada kelainannya kerana Perjuang adalah sebuah parti Melayu yang baru didaftarkan, ya. Yeah. Baru diluluskan pendaftarannya mungkin 5 bulan yang lalu. Tetapi dipimpin oleh seorang negarawan yang besar, ya. Seorang pemimpin saya kira yang paling berpengalaman dibandingkan dengan parti-parti politik yang lain, ya. UMNO sendiri pun nak dibandingkan dengan Tuan Mahathir, mana Tuan Mahathir lebih senior. Itu sudah jadi satu advantage, kelebihan kepada Parti Perjuang. Saya harap bahawa dengan kita bertanding solo, apatah lagi kerana kita hendakkan satu parti yang kuat, saya kira bangsa Johor, tak kira Melayu Cina, memberikan sokongan yang padu kepada Perjuang, ya, untuk membuktikan bahawa kita boleh memajukan negeri Johor ini dengan cara kita sendiri. Baik Datuk. Datuk bukanlah orang asing dalam arena politik tanah air. Pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Wilayah, yeah, yeah. Dan juga Timbalan Menteri Kerja Raya, yeah. Bermakna di persekutuan dan juga seluruh rakyat Malaysia mengenali Datuk. Yes. Apabila ada kes lompat parti, keluar tarik diri daripada gabungan, tetapi Datuk setia mengikut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mungkin ada pemimpin-pemimpin lain yang mengikut demografi lain ke arah masing-masing punya pilihan. Tetapi Datuk sendiri dilihat mengikut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, sehingga melepaskan jawatan tu Datuk. Itu yang paling penting sebenarnya. Ramai orang politik mengatakan ikut sini sebab nakkan jawatan. Tapi Datuk sanggup melepaskan jawatan untuk mengikut seorang figura yang mungkin Datuk rasa Datuk kagumi dan hormati. Tun Dr. Mahathir. Boleh saya tahu apakah sebab-sebab itu? Saya bersama dengan Tun Dr. Mahathir dan juga Nasimuddin Zee dalam Parti Bersatu je. Dan kita bina dan kita berjuang dalam Bersatu. Kita bersama-sama apa ni berpartisipasi dalam pilihan raya yang ke-14 dan alhamdulillah Pakatan Harapan telah berjaya. Paling Johor ni maknanya tombangnya UMNO, tiang seri UMNO Johor ni tombang. Tak ramai yang mana menduga perkara itu boleh berlaku. Bila saya keluar daripada UMNO semasa Tasimuddin disingkirkan daripada UMNO, di situ juga Dewan Undangan Negeri Johor telah kekurangan tutup majoriti, dan itu membawa satu kegegaran juga sebenarnya kepada negeri Johor. Kemudiannya apabila kita bertanding dalam PRU ke-14, tombang terus. Betul. UMNO di Johor ini. Jadi saya kata, wah, ini suatu apa kata? Kebangkitan. Suatu kebangkitan yang tsunami politik. Tsunami politik, yang telah berlaku di negeri Johor. Tapi berbalik kepada soal tadi, saya menganggap dan mengikuti kedua-duanya. Saya sebagai sesuatu agung dalam Parti Bersatu. Saya melihat dan juga meneliti politik Tun Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin. Saya sudah lama sangat dengan Tan Sri Muhyiddin, faham sangat. Hampir saya katakan tadi, 20 tahun lebih. Dan bersama Tun Mahathir dalam Parti Bersatu. Apabila berlakunya pergolakan dalam Bersatu sendiri, saya melihat bahawa Dr. Mahathir sebagai ayah saya.
Tasi Muhyiddin sebagai Abang Long lah. Saya sebagai adik yang mungkin adik atau anak kepada dalam keluarga tu mungkin yang kelima lah, empat kelima. Jadi apabila perwaragaan tu berlaku tu, saya kata apa pun yang berlaku, saya tetap dengan ayah abah saya lah. Semangat. Saya dengan ayah saya. Okey. Apa terlagi mengenali apa Tuan atau mahdi seorang negarawan, seorang yang terkenal di peringkat antarabangsa, telah mencipta banyak sejarah pembangunan dan juga politik, dikenali seluruh dunia. Saya tak sanggup lah untuk tidak bersama dengan apa itu Tun Mahathir. Maksud Datuk ya, sanggup melepaskan jawatan. Saya, saya melepaskan jawatan. Saya pada apa dalam politik saya, memang saya tak ada berjawatan sangat. Masa saya adun dua penggal, saya adun biasa. Saya dikira sebagai orang yang paling termiskin lagi lah dalam apa ni, sebagai sesuatu politik ke, sebagai adun ke, tak ada jawatan esko, saya tak kisah. Jadi apabila saya naik timbalan menteri pun, itu sebenarnya dah saya dah biasa dengan hidup sebagai orang biasa lah. Kata orang bila turun sebagai timbalan menteri, gaji besar, ada kereta, ada driver, ada bodyguard. Saya kata selama ni 20 tahun saya hidup tak ada apa-apa pun. Jadi kalau saya turun melepaskan jawatan, nothing happen. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada berkesan apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya sendiri macam hidup seperti asal. Okey, baik Datuk. Datuk pernah berada di dalam Barisan Nasional itu sendiri dan pernah bersama dengan Bersatu. Dan sekarang ini bersama dengan Berjuang. Jadi macam mana ya Datuk? Berjuang ini ada satu parti yang baru. Baru lagi bertanding. Adakah ini platform terakhir parti untuk Datuk sebenarnya? Saya harap Berjuang akan terus berjuang. Kekal, berprinsip, berintegriti, bersih, cekap, amanah. Diangguti oleh kalau rakyatnya yang berjiwa rakyat, betul-betul buat kerja untuk rakyat. Okey, tak involve dalam rasuah, salah guna kuasa, membesar diri, membangga diri, ego, rupa daratan. Sebenarnya parti-parti saya yang sebelum inilah. Ya, betul-betul. Jadi, macam mana ada yang mengatakan, ini dawaan daripada netizen di luar sana yang mengatakan sebenarnya Pejuang ini hanyalah satu parti yang serpihan saja untuk bertanding di PRN Johor, kerana kita tahu Barisan Nasional dikatakan kubu kuat di Johor ini. Bagaimana dengan komen anda? Dia boleh kata, Barisan Nasional kubu kuat, UMNO kubu kuat. Dah jadi pada UMNO Johor. Dia kalah dengan orang yang lemas. Jadi maknanya orang Johor ni cerdik orangnya sebenarnya. Analisis mungkin boleh menilai apa juga, tapi realitinya dah berlaku. Satu keadaan di mana BN dah tumbang dalam pihak ke-14 dan dia boleh berlaku dalam pihak ke-15. Permulaannya kita tengok. Saya tidak amanlah, saya tidak dalam mengatakan bahawa terlalu optimistik ataupun nak bangga diri berstari bahawa dalam pilihan negeri ini, PRN negeri ini, maknanya Pejuang akan menang majoriti dan membentuk kerajaan. Itu memang, yalah, siapa yang boleh menduga apa yang akan berlaku. Betul. Tapi kita berharap sesuatu yang ajaib berlaku. Jadi macam betul ya, 42 kerusi yang ditandingi oleh Pejuang. Okay, menampilkan banyak muka baru. Hanya beberapa orang saja muka lama Datuk yang mungkin dikenali oleh masyarakat lah. Tetapi mungkin rakyat Johor mengenali mereka. Jadi sebenarnya cabaran yang mereka hadapi Datuk, dan kalau Datuk boleh kongsikan ya, melihat daripada nisbah ataupun chances peluang itu, 42 kerusi itu. Kita memang bertanding. Datuk tergelak. Yelah, pasal orang nanti boleh tengok angka 42 ni macam ada satu apa, satu magic number. Bila 42, bila saya membuat announcement atau membuat satu pengumuman bahawa kita akan bertanding 40 kerusi, harinya ialah hari pada 5 hari bulan tu sendiri, 5 hari bulan sebelum peraman calon, sebelum pada hari dibubarkan dewan. Pada hari yang sama pukul 5 diisytiharkan bahawa pembubaran Dewan Undang-Undang Negeri. Kemudian saya mesti buat statement pada hari yang sama mengatakan bahawa kita akan bertanding sebanyak 40 kerusi. Maksudnya Datuk dia memang kita dah kira dah? Dah kira dah. Kita ever ready, maknanya kita memang dah bersedia. Pada bila-bila masa je. Walaupun pada masa itu saya lihat banyak komen daripada parti-parti lain. Kenapa mesti buat? Kenapa? Begitu beginilah. Tak setuju diadakan PRN Johor ni.
Tapi saya kata kita sebagai orang politik, anytime, tak ada hal. Nak bubar sekarang, bubar. Hmm. Kan kita ready. Betul. Tak ada masalah, tak ada hal yang kita kata bahawa kita tak sedia lah, tak itu. Besok pagi, tahun depan, anytime. Kita bersedia. Kita bersedia. Untuk berpartisipasi dalam pilihan raya negeri. Kita bertanya 42, tapi saya yakin bahawa, dalam hati saya lah, kita boleh membentuk kerajaan. Minimum 30 lah maknanya. Untuk membentuk kerajaan, kurang-kurangnya 29. Saya ambil angka 30 lah. Okey? Satu kerajaan negeri, pejuang, negeri Johor, yang dapat kita tubuhkan, dengan bilangan 30 orang ahli undangan negeri, pejuang. Jadi ini boleh menepis dakwaan lah, ada yang mengatakan pejuang hanya nak test market saja di PRN Johor. Kalau test market, saya hanya duduk diam dan tak perlulah kita bersungguh-sungguh. Okay. Kalau nak test market, nak test. Okey, jadi Tok, memandangkan pejuang ni adalah pertama kali bertanding Tok secara official yang di pilihan raya negeri Johor ni, kali ke-15 ini. Apabila parti baru itu, antaranya orang mengatakan calon dan juga jentera parti itu sendiri. Persediaan pejuang, macam Datuk cakap tadi, pejuang ni dah memang ada, kita dah bersedia. Tapi bagaimana dengan calon dan bagaimana dengan akar umbi yang membantu jentera kempen pada kali ini? Ya, memang kita akui bahawa memang kita, walaupun kita bersedia, tapi ada tahap-tahap dia lah. Kita ahli memang tak ramai. Tapi yang ramai ialah sukarelawan. Penyokong-penyokong. Memang ramai tak ramai orang yang mahu menjadi ahli. Tapi ramai yang menjadi penyokong. Ya, jadi ramai pada sekarang yang di bawah sana sekarang ni. Maknanya, mereka bergerak tidak sebagai ahli, tetapi sebagai penyokong. Sukarelawan. Baik dalam jentera bergerak, kempen dari rumah ke rumah, nanti jadi ejen sebagai pacar, sebagainya. Dan mereka inilah saya kira bahawa boleh membantu untuk memenangkan calon-calon kita yang kita baru tadi. Tapi pokok pangkalnya calon itu sendiri. Dia mesti lebih bekerja kuat lah dibandingkan dengan jentera atau sukarelawan yang ada. Sebagai calon, mereka bukan pengantin. Pengantin boleh duduk dan diam. Orang yang diraikan. Orang yang diraikan, semua buat kerja untuk pengantin. Tapi sebagai calon yang dalam pilihan raya, pengantin tu sendiri, maknanya calon tu sendiri, mesti buat kerja lebih daripada orang lain. Memang kena turun padang tu. Turun padang. Kalau boleh, jangan tidur, jangan makan. 24 jam kerja, jumpa semua pengundi. Ini saya. Saya calon Don Macap. Saya datang sendiri, saya minta undi, tuan-tuan. Takut orang nak jadi calon pejuang dia tu. Macam apa? Tak boleh tidur, tak boleh makan. Memang itu salah. Baru boleh kerja untuk rakyat. Okey, Datuk. 42 kerusi yang ditandingi oleh pejuang. Mungkin kita tidak mengharapkan kemenangan keseluruhan. Satu magic. Tetapi jika ada rezeki untuk pejuang, mungkin memenangi sebahagian daripada kerusi tersebut. Tetapi tidak boleh mampu membentuk kerajaan di negeri Johor. Di waktu itu, jika Datuk boleh berkongsi, sebab Datuk memandangkan salah seorang orang kuat, iaitu pengerusi pejuang negeri Johor. Sebab sebelum ini pernah ada kenyataan mengatakan pejuang tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti. Tapi adakah itu di waktu pilihan raya negeri sahaja atau selepas waktu untuk membentuk kerajaan? Okey, saya lihat dua benda. Segalanya adalah kemungkinan-kemungkinan. Saya mahukan bahawa kita boleh bentuk kerajaan negeri sendiri solo sebanyak 30 kerusi. Okey, jadi kita tidak akan diganggu-gugat. Betul. Oleh mana-mana parti politik atau parti yang bersama-sama kita. Kita bentuk 30. Siapa nak bersama dengan kita? Okey. Kita adu-alukan selagi dia sealiran dengan kita. Okey, apa kata kalau tidak cukup. Itu kena bergantung pada masa tu. Tapi kenyataan saya pada hari ini, kita lebih rela jadi pembangkang kalau kita tidak boleh jadi kerajaan. Buat setakat inilah. Setakat ini betul. Saya stay dengan saya punya pandangan bahawa kita rela jadi pembangkang, tak ada hal. Dia bila bekerjasama, Datuk, bekerjasama ini, jika tidak sehati dan sejiwa seperti apa yang berlaku pada hari ini, dia akan jadi benda yang perkara yang sama juga. Saya setuju. Macam mana kita nak nak mentadbirkan sebuah negeri ataupun sebuah negara, kita tengok sendiri apa yang berlaku dengan UMNO sekarang. Bekerjasama? Ada 16 bulan lagi, mereka berbarangan. Kenapa? Kerana mereka tahu, mereka ada halangan-halangan yang besar. Itu sesama mereka. Apatah lagi mungkin dengan 4-5 parti. Ketua-ketua parti ni pun ada 4-5 kepala.
nak dapatkan satu konsensus, betul. Konsensus maknanya semua setuju. Kena semua setuju. Kalau 10 orang, 10-10 nak setuju dalam satu perkara dasar kerajaan, nak buat untuk rakyat. Saya kata almost impossible kadang-kadang. Kalau kita kata by majority, okey, kalau kita ada 10 orang, 6 setuju, 4 setuju, polisi itu dasar itu jalan. Boleh dilaksanakan untuk rakyat. Tapi kalau nak konsensus 100%, almost impossible. Pasal manusia faham je lah. Ada banyak pandangan, banyak pemikiran, banyak emosi dan apa ni, sentimen politik dia sendiri dan sebagainya. Okey Datuk. Satu lagi yang ingin saya menyatakan tentang pengundi muda ketika ini, ya. Apabila usul untuk pengundi muda 18 tahun telah diluluskan oleh kabinet, bermakna di pilihan raya negeri Johor ini lebih 700,000 pengundi muda akan mula mengundi. Mampukah pejuang sendiri menarik minat orang muda untuk mengundi pejuang, sedangkan di waktu yang sama ada platform parti muda yang dipimpin oleh saudara Syed Saddiq sendiri yang dah tentu kita faham, kita tahu realitinya untuk orang muda. Jadi dari pihak pejuang sendiri, macam mana Datuk menjawab? Saya lihat parti muda mengalu-alukan namanya muda lah, Parti Demokratik whatever, dia bertanding 6, kita parti pejuang 10 calon muda kita. Saya lebih suka lihat, kalau betul nak lihat yang mana, saya bukan nak komen, pandangan saya sebagai orang tua lah. Dia patut bertanding 42 kursi sebagaimana kita, untuk lihat bagaimana penerimaan orang apa kepada pengundi-pengundi keseluruhannya kepada parti muda. Kenapa tidak? Okey, menang kalah ada dalam pertandingan. Mereka, saya tahu dulu dengan muda tu memang ramai yang minat politik pun ramai. Why not invite mereka dalam muda dan bertanding. Kita sendiri dalam perjuangan kita ada sayap kita. Betul. Sayap muda ada. Sayap wanita ada. Sayap wanita muda pun ada. Besok mungkin ada sayap janda pula. Ada sayap veteran ke pula. Masing-masing pasal sayap masing-masing. Ada muda. Akhirnya besok ada parti apa? Parti wanita saja. Parti janda saja. Parti OKU saja. Okey. Kau dah terbelah macam tu sekali. Tapi saya fikir bahawa kita di pejuang, kita dah memaparkan, mengetengahkan 10 orang makin muda. InsyaAllah itu satu petanda yang cukup baik sebagai satu parti yang baru. Terpulang maknanya bagaimana penerimaan masyarakat ataupun apa ni, voters, okey, untuk menerima mereka sebagai wakil mereka. Tetapi dari calon muda ni sendiri Datuk, kebiasaannya, okey, kalau kita lihatlah mungkin daripada kalau kita ambil kita lihatlah daripada contoh macam Barisan Nasional, contoh daripada Pakatan Harapan, DAP, Amanah, PKR, mana pemimpin muda itu sering diketengahkan. Diketengahkan maksud saya ni sering dipaparkan di media masa, diberi peluang untuk berceramah, berucap di pentas, tetapi kita tidak nampak parti pejuang ini memberi ruang kepada orang muda. Kita tidak nampak. Apabila kita melihat calon itu, kita tahu, oh ini daripada parti pejuang. Kita pun tak kenal siapa. Yang pejuang, saya lebih melihat mereka lebih mengidolakan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya minta maaf Datuk, tapi ya, itu yang seharusnya saya kata, bila orang cakap parti pejuang, orang melihat bayangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka tidak nampak pemimpin-pemimpin pelapis selain daripada Tun Dr. Mahathir. Mungkin mungkin bagi Datuk orang itu ada, tetapi tidak diketengahkan. Ya. Saya ingat ini pun bukanlah saya nak menyalahkan media. Kita berkongsi, Kita mengketengahkan, tapi media kata tak ada news value. Yang ada news value ialah Tun Mahathir. Even dalam hal ni, maknanya Datuk Seri Kurama Mukhir sendiri. Mungkin apa ni, media tak apa berbimbingan. Pasal ada masih ada lagi orang yang lebih atas lagi. Nak kalau dapat daripada kenyataan daripada Datuk Seri Mukhris, tak puas. Nak kena lebih juga daripada Tuan. Saya setuju juga. Saya setuju juga. Apa lagi budak ni? Budak sangat ni. Ini kita, itu salah media. Dah terbiasa begitu. Tapi bermakna pemimpin muda yang datang daripada pejuang ni memang ada datang. Memang sudah dipolis. Ada. Sebab tu kita ketengahkan mereka. Dia orang berbakat. Kalau dia macam, cuma mungkin dia tidak macam Syed Saddiq, memanglah dia ahli parlimen. Orang sudah mengenali dia. Cuba lihat, kalau katakanlah Dr. Mahathir tak bawa dia, betul, tak bagi tempat kat dia, betul, untuk bertanding yang mana dia boleh menang. Kemudian kalau menang pun tak, Dr. Mahathir tak kasih dia menteri. Saudara ingat dia boleh dapat satu publicity yang besar?
Tak ada. Semuanya diangkat. Diangkat. Okey? Macam saya. Eh? Selama namanya MP biasa buruk. Siapa nak kenal? Siapa nak kenal tau. Saya tak ada sama siapa tu. Alah orang tua siapa tu. Siap, siap. Okey, baik Datuk. Mengenai kesempatan juang, manifesto pejuang adalah aspirasi pembaharuan politik. Yeah. Jadi berbalik di DUN Macap di mana Datuk akan bertanding, apa pembaharuan yang Datuk ingin lakukan untuk masyarakat di Macap? Dan saya sambut sikit lagi. Apa yang Datuk lihat kurang yang ada di Macap ni sebenarnya yang perlu ada penambahbaikan? Tak ada kurang, dah lebih lah. Maksudnya dah okey. Okey. Sebenarnya saya semua kawasan apa ni mempunyai, saya bukan nak kata ya, kerajaan fair. Okey, yang ada memberi pembangunan ke semua daerah. Itu kita tak nak fikir. Semua itu adalah tugas kerajaan. Siapa pun. Okey. Cumanya saya kata bahawa kita nak memodernkan kawasan luar bandar. Kerana kawasan Macap ke, kawasan Jorak ke, kawasan even kawasan Seri Gading pun adalah kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar ni kawasan di mana apa ni, kawasan majoriti orang Melayu, dan di situlah sokongan orang Melayu kepada satu-satu parti politik Melayu. Jadi saya kata yang apa yang saya nak bawa, saya akan nak lihat ialah kalau saya jadi kerajaan, ini penting. Kalau tak jadi kerajaan, tak boleh buat apa-apa. Okay? Kalau kita jadi kerajaan, kita nak memulakan sektor pertanian di kawasan luar bandar yang kita ada sekarang. Pertamanya, penggunaan teknologi-teknologi moden, penggunaan mesin. Bangunan-bangunan IKS yang moden yang kita bina. Padahal orang muda bila tengok pertanian je dia tak minat. Betul. Pasal dia kata ini panas, berpeluh, you know. Tak pakai coat, tak pakai tie, nak pakai aircon. Sekarang kalau kita tengok teknologi-teknologi di mana dalam pertanian dibangunkan, misalkan di negeri yang lain, dari Taiwan ke Jepun ke Korea, di Eropah, di mana tempat-tempat yang saya pernah lihat sendiri, mereka membuat apa ni, menjalankan aktiviti pertanian dalam bangunan yang komputer, yang control room temperature, segalanya dikontrol dari segi udaranya, oksigennya, airnya, bajanya, semua komputer kontrol. Dan anak-anak muda satu-satu tu pastinya mereka berminat. Kalau katalah satu, kita ada tanah satu ekar, dia buat multi-story. Jadi seka. Dia meka dia dapat. Tanam apa? Katalah tanam tomato. Satu ekar orang di Korea jadi jutawan. Tapi dia satu ekar di Malaysia ni miskin. Pasal tidak menggunakan teknologi moden tadi. Itu yang kita nak bawa bila kita jadi kerajaan. Dan kita akan buat pilot-pilot projek. Jadi insyaAllah akan bermulanya di Johor je tu eh? Ya. Kalau pejuang diberi mandat untuk menjadi kerajaan, ya kita akan buat. Okey Datuk, sebagai pengerusi pejuang negeri Johor, mungkin itu adalah satu amanah yang berat, tanggungjawab yang berat. Untuk Datuk sendiri menilai 42 calon yang bertanding di Dondon, melihat setakat mana hari ini dia punya tahap prestasinya, penerimaan masyarakat, apa yang boleh Datuk kongsikan sedikit? Saya dapat maklumat daripada mereka, maknanya saya kata, saya satu tekankan bahawa pastikan sekarang awak semua dah dapat separuh daripada pengundi-pengundi awak dah jumpa. Cara macam mana you nak jumpa, maknanya terpulang. Contoh, katakan lagi nak jumpa dengan cara macam mana? Bersemuka dengan sekarang seperti ini, dengan awak punya FB, awak punya TikTok, dengan you punya apa? Serba semuka, live, pergi rumah ke rumah, naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, bagaimana pun, mesti dah now sudah 50%. Setiap orang dalam kawasan tu dah nampak biodata dia anak siapa, lahir di mana, apa kerja dia, bagaimana latar belakang dia, pendidikan dia, macam-macam yang kita nak. Setakat ni saya dapat maklumat mereka, saya kata tak tidur dan tak makan lah. Nak pastikan bahawa dia dikenali. Dia dikenali oleh pengundi-pengundi dalam kawasan mereka. Okay. Saya ada dua soalan terakhir, Datuk. Sebenarnya, jika ditakdirkan Datuk menang, alhamdulillah, akan meneruskan kerjaya politik seperti sedia kala. Dan jikalah ditakdirkan Datuk, orang cakap, tiada rezeki dalam pilihan raya negeri kali ini, adakah Datuk akan teruskan perjuangan bersama pejuang ataupun bersara? Sudah pasti saya akan teruskan. Kerana ini dah sebahagian daripada hidup saya. Kita tahu bahawa apa ni,
politik ini, okey, perjuangan politik ini adalah satu ibadah. Satu yang dituntut dalam agama. Menjalankan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Okey, amal ma'ruf nahi mungkar. Buat sekolah, buat jalan, ajak orang kepada kebaikan, jangan rasuah sebagainya, itu amal ma'ruf. Mencegah mungkar banyak, tolong orang itu lain orang, orang susah, orang kena nyanyi dan sebagainya, So setiap saat kita, setiap masa kita, hidup kita ini adalah ibadah. So kenapa kita tinggalkan? Itu pahala semua. Okey, bukan maknanya saya dah boleh habis politik. Oh, okey okey okey, tutup buku, tutup apa ni? Duduk dekat atas gunung. Okey, zikir kan. Zikir boleh dibuat di mana-mana. Betul. Ada dalam kereta. Betul. Kita naik basikal. Kita jumpa orang, duduk macam ni, katalah you tengah bercakap kan? Saya duduk. Dalam hati berzikir. Betul. Hangat dah hal. Normal. Kita boleh lakukan. Ya, betul. Umay, ada soalan? Okey, dah untuk soalan yang saya rasa agak tak tahulah panas ke tak, tapi bagi saya janganlah kan. Janganlah panas. Okey, Didu Macap melibatkan empat penjuru. Jadi ada tak Datuk rasa siapa pencabar yang Datuk rasa agak sukar untuk? Sebagai saya, sebagai orang biasa, saya anggap mereka pun biasa juga. Semuanya masing-masing rasa terjabar tu. Masing-masing semua terjabar. Baik mudanya, baik yang PN-nya, baik BN-nya. Ada cabaran. Kepada siapa-siapa lah, kepada saya lah namanya. Dan saya tak boleh merendahkan mereka. Betul. Pada saya, mereka semua yang kekuatan. Kita berpolitik secara sehat sekarang tu kan? Semua sehat dan insyaAllah. Jadikanlah kerana no hard feeling. Betul. Oh. Saya tak ada mengata dan menuduh siapa-siapa. Okey. Apa kata character assassination. Betul. Tak ada. No character assassination. Masyarakat sekarang ni tak suka politik umpat-mengumpat keji lagi tu. Saya market apa sembarang saya. Ya, betul. Mai barang, saya kata, okey, saya jadi kerajaan. Kalau saya ada ni, ini saya akan buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Contohnya lah kan. Okey, kalau kita pegang, kita ada MB, MB kita macam mana? Ini, itu, gini, 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 okey. Apa yang kita patut, dasar-dasar kita? Yang kita nak, kita tengahkan. Ada ura-ura yang mengatakan Datuk bakal dipilih sebagai MB Johor. Saya tak ada dengar. Yang penting ni menang dulu. Yang penting menang dulu baru kita pilih. Barulah cerita. Kalau kita dah menang, okey, majoriti 30 kursi, barulah kita bercerita, oh siapa nak jadi MB. Kalau tak tu, janganlah. Jangan cerita tu lah. Tak apa, dia panggil PM tepi. MB tepi lah. Tapi Datuk persediaan tu. Saya manggari boleh lah, manggari. Tapi persediaan tu sebenarnya betul juga Datuk. Kena buat juga. Macam mana sebelum dibubarkan dulu, Datuk dah bersedia juga dengan calon dengan berapa kerusi nak ditandingkan. Sekarang ni apa benda berlakunya tu, sekurang-kurangnya dah ada juga. Adalah. Kita punya persediaan. Persediaan. Mungkin off record Datuk. Ya. Adalah. Okey Datuk, sebelum kita mengakhiri dan kita menutup sembang politik pilihan raya negeri Johor pada kali ini Datuk, kata-kata akhir Datuk kepada pengundi-pengundi Macap yang akan keluar mengundi pada 12 hari bulan nanti. Okey, nasihat saya kepada semua dan permintaan saya kepada semua pengundi-pengundi di Macap pada 12 hari bulan. Awal lagi pada pagi-pagi, okey, siapkan diri, dah mandi, dah solat, dah zikir dan bertasbih, dan bersalawat. Niatkan diri pagi-pagi, okey, nak pergi mengundi. Dalam kita bawa mengundi ini ibadah. Mengundi ini memiliki tanggungjawab kita sebagai rakyat. Di sana, di luar sana, orang sedang mematikan Johor ni. Bahawa kita hendakkan satu jumlah yang besar keluar mengundi. Lebih besar orang yang keluar mengundi, maknanya rakyat Johor ni rakyat yang prihatin, ambil berat. Kalau yang keluar mengundi tu hanya dalam 60% atau kurang daripada 60%, maknanya orang Johor ni tak kisah pasal negeri dia. Jadi kalau kita pun tak kisah dengan negeri kita, jangan harap orang nak ambil berat pasal kita. Besok kalau berlaku apa-apa dalam negara kita ni, musibah apa-apa ke, banjir ke, bumi ke apa-apa, lantak engkau lah. Engkau pun tersendiri tak ambil berat negeri kau, engkau ingat aku nak tengok muka kau. Sorry lah. Jadi saya minta orang semua, orang Johor, khusus banyak orang Macam, kalau boleh 100% keluar mengundi. Siapa dia nak undi, dia punya pasal. Demi hal, kita nak campur. Tapi, sudah pastilah. Pagi-pagi, jangan lupa IC. 12 hari bulan Mac, turun. Undilah parti pejuang. Parti yang menjanjikan, kita janji sebuah kerajaan yang berintegriti, bersih, cekap, amanah, dan fokus kita ialah rakyat.
Kita nak bangunkan rakyat. InsyaAllah kita akan tunaikan janji kita. Ya, cukup padat dan tepat semuanya. Dalam setengah jam kita tadi, kita dah dapat semua rangkuman sebenarnya daripada Dato' Syarifuddin sendiri kan. Okey, Umay. Okey, baik. Terima kasih kita ucap kepada Dato'. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dato'. Saya ingat saya macam nasib macam yang mula tadi lah ya. Tak pernah dapat kena panggil. Dato' orang hebat, Dato'. kita cari semua orang, Dato'. Jangan risau, insyaAllah. Jadi untuk penduduk di Macap, jangan lupa untuk keluar mengundi, buat pilihan tepat, lakukan tanggungjawab anda. Teruskan bersama kami di MMTV menerusi utusan online Cosmo Online dan juga The Malaysian Reserve untuk kita bawakan lebih banyak calon-calon yang akan bertanding di Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini. Sampai di situ saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Persaingan merebut 56 buah kerusi Dewan Undangan Negeri. 2.59 juta pengundi, siapa bakal menerajui pimpinan kali ini? Pilihan raya pertama membenarkan undi 18 hingga 20 tahun. Lebih 700,000 pengundi muda bakal mengubah landskap politik. Kami sajikan kepada anda laporan pilihan raya Negeri Johor yang telus, padat dan mutakhir. Terus ikuti MMTV secara langsung di platform media sosial utusan online, Cosmo Online, The Malaysian Reserve bagi menyaksikan keputusan Pilihan Raya Negeri Johor.